So untuk hari ni sebenarnya kita bercakap mengenai Antasarawak, okay? Okay, so kalau korang nak sharekan pendapat korang, macam korang pernah ada pengalaman dengan Kak Nita kita ke, korang pernah jumpa dia ke, korang tahu cerita pasal dia ke, kita gosip-gosip lah, buka lah kedai kopi dekat dalam Twitter at My Campus Radio. Apa guna ada Twitter kan? Twitter tu lah sumber ataupun generasi-generasi makcik-makcik bawang ni. Okay, so untuk yang sekarang ni, macam tadi Zati dah ceritakan pasal sikit background dia, dah ceritakan sedikit pasal apa orang kata achievement dia, dan Zati juga dah ceritakan sedikit mengenai apa orang panggil dia punya sejarah perkahwinan lah. Okay, so sekarang ni Zati nak ceritakan pula mengenai permulaan awal career beliau sebagai seorang artis ni. Okay. Bila dia start involved dengan dunia ni, okay? Dia start menyanyi masa umur dia 15 tahun tau. Time dia dekat Singapura. Masa ni, mak dia still ikut dia, macam teman dia pergi sana, pergi sana. Sampailah dia jumpa dengan siapa kita panggil. Dia jumpa dengan, dia bukan jumpa, dia ditemui oleh EMI Records dan mencapai satu tempoh yang amat berjaya. Dia mencatatkan satu kejayaan demi satu kejayaan dengan nyanyian solo dia. Dan dia juga telah banyak menerima anugerah piring emas. Macam tu. Masa tu anugerah piring emas lah. Kalau macam kita sekarang ni, macam kita ada AJL, macam tu kan. Okay. So, dia ni, Anita Sarawak ni, dia start keluarkan lagu sebelum zaman 70-an lagi. Okay. Zaman tu, dia macam sebelum 70-an lah, lepas dia ditemui oleh EMI Records ni. Sebab EMI Records ni yang tolong dia untuk, orang kata apa, buat lagu-lagu dia ni, okay? Dan lagu pertama beliau adalah With A Lot Of Soul pada tahun 1969, okay? Dan Anita Sarawak ni, dia start buat lagu, bukan start buat lagu, dia start nyanyi lagu Melayu pada tahun 1970, iaitu lagu yang bertajuk Rindu Ku Hilang gitu kan, ha, pada tahun tu. And masa tu juga dia start lagu pada tahun 1970 dan dia start release album pertama pada tahun 1970. That means 2 tahun selepas lagu-lagu dia tu, lagu pertama dia tu lah, 2 tahun, 3 tahun selepas lagu pertama dia, lagu first dia. Okay, dan boleh dikatakan zaman 70-an ni adalah zaman Anita Sarawak tau. Sebab kalau korang nampak zaman 69, 1969, 1970, 71, 72, kiranya tiap-tiap tahun akan ada lagu baru daripada Anita Sarawak ni. Walaupun lagu dia macam macam apa, satu atau dua lagu, tapi tiap-tiap tahun pasti akan ada lagu daripada Anita Sarawak ni, okay? Dan bukan itu saja, dia pergi ke luar negara pada tahun 1985 and time tu lah dia ada ikat kontrak dengan Caesar Palace. Dan untuk pengetahuan korang, bagi yang tak tahu, sebab Zati pun baru tahu sebenarnya, okay, Caesar Palace ni merupakan satu hotel dan juga casino yang termasyur di dunia. Kiranya macam semua orang kenal Caesar Palace ni, okay? And kita tak nak cakap pasal dia pergi sana ke, lagu pertama dia ke, kejayaan album dia ke, tak. Point dia dekat sini is, bila kita sampai dekat umur 30, usually, kebiasaannya, artis-artis wanita ni, artis-artis wanita dekat Malaysia akan fikir untuk kahwin. Selalunya, artis dekat Malaysia ni akan cuba cari masa depan melalui perkahwinan. Sebab, macam korang tahu lah, macam kita sendiri kan, hidup artis ni tak selamanya dekat atas. And bila artis ni dah masuk usia 30-an, mereka dah jarang jadi macam artis wanita muda. Sebab image dah macam, apa, image diorang ni dah mula keibuan sikit. Lepas tu dah tak seksi. And ada juga artis lepas dia cerai, dia kahwin balik dengan orang yang sama. Macam tu lah kan. Sebab bila kita ni sebagai artis, bukan kita lah, bila artis ni, bila kalau korang perasan, bila diorang dah masuk usia 30-an tu, diorang dah start dapat watak yang ibu-ibu. Diorang dah start dapat watak yang macam kakak-kakak, yang bukan watak utama lah. Macam tu, okay? Yang perempuan, yang lelaki lain cerita. Okay? Dan yes, Anita Sarawak ni, sebelum dia pergi ke Amerika, dia dah pernah kahwin dua kali. Tapi dia macam kahwin cerai lah. Dah pernah kahwin dua kali kan? Tapi dia buat something yang lain daripada yang lain. So kan, bila dia rasa kitaran hidup artis Malaysia ni macam dah ke hujung, bukan dia cari kerja lain atau kerja lain. Dia macam, dia bukan try cari kerja lain dekat Malaysia. Dia bukan try macam nak jual bisnes ke apa ke. Dia pergi ke Amerika. It's like macam bila dia pergi ke Amerika tu, dia start balik kehidupan dia ataupun career dia dekat Amerika. Dia start dari bawah. So dia perjudikan nasib dia kat situ. Okay,
dia kira macam, okey lah, jom pergi. Just go for it. Macam tu lah. Dan bukannya, kat Malaysia ni bukannya tak ada datuk nak kat dia ke. Dia boleh je jadi second wife datuk ke apa kan. Tapi dia tak nak sebab Anita Sarawak ni, dia kira nak menyerang pasaran dekat Amerika. So, dia perjudikan nasib dia lepas dia cerai tu. Dia perjudikan nasib dia dekat Amerika. Okay, so dia just move on. Tak ada nak pandang belakang lah. Okay. Dan, dia masuk scene live show. Okay, sebab scene live show ni bukannya senang tau. Kalau nak ikat kontrak, paling sekejap pun ataupun paling kurang pun boleh berakhir dalam 6 bulan ataupun kurang daripada setahun. Tapi Anita Sarawak ni berjaya kekal sampai 20 tahun dalam scene live show ni. Okay, which is satu rekod yang agak lama juga dekat Las Vegas sendiri. Okay, dan maksudnya dekat sini adalah Anita Sarawak ni dia ada showmanship dia yang tersendiri. Sebab biasanya kalau Amerika Syarikat kan, dia punya orang-orang nak-nak lagi pasal live show ni macam demanding sikit kan. Memang sangat-sangat demanding, memang sangat-sangat susah kalau kita sebagai rakyat Malaysia nak survive dekat situ sebagai entertainer live show. So Anita Sarawak ni ada showmanship business sendiri yang membuatkan dia kekal sehingga 20 tahun. Ada orang ke macam tu? Tak ada kan? Untuk hari ni sebenarnya kita bercakap mengenai apa orang panggil, mengenai Anita Sarawak. Okay, so conclusion dia dekat sini adalah Anita Sarawak ni adalah seorang entertainer yang lain daripada yang lain, guys. Okay, dia mencabar segala kebiasaan yang ada dekat Malaysia dan dia juga dijadikan sebagai template wanita di Malaysia, khususnya artis. Okay, kalau diorang kata macam ni lah artis, inilah baru artis, tapi Anita Sarawak kata tak. Okay, so dia agak berani dan boleh dikatakan dia membuka jalan kepada artis lain untuk berani menceburkan diri dekat luar negara. Contohnya macam Yuna yang sekarang ni kan, yang korang boleh nampak dia punya achievement dekat luar negara. Korang boleh nampak Sheila Hamzah dekat China macam mana, macam tu. Dan dia juga mencabar idea apa itu artis wanita di lokal pun. Okay, dia tunjukkan sebenarnya this is the real, orang kata, entertainer wanita yang sebenar-benar je. Ini dia. Okay, bukan yang macam yang ada sekarang. Macam itulah contohnya lah kan. Okay.